Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan Dian Kucing. Oke, Lur, sebelum kita lanjut konten kita kali ini, bagi para penonton yang belum subscribe channel Dian Kucing, tolong untuk subscribe, like, comment, and share. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih selalu support channel Dian Kucing. Oke, Lur, jadi kita ini ceritanya mau mengantar Sultan yang berasal dari Abu Dhabi. Abu Dhabi sana yang kemarin, 2 hari kemarin datang di Indonesia. Dan ini khusus mau nyewa bisnya yang khusus juga harus disupiri oleh Pak Hadi Mlotong. Dikawal oleh juru mundur atau tukang mundur tadi, nanti ini Pak Sodikun. Jadi khusus permintaannya itu luar biasa istimewa, Lur. Ini tak kawal, jadi tak sama samping sedikit saja ini. Selatannya ini dari Abu Dhabi. Ini pengen ngetes bagaimana rasanya JB ya, Rang? JB3 suspensinya bagaimana? Nah, ini tadi tak ikutkan juga, ini terpaksa ya harus ikut. Meskipun dia tidur ya harus ikut karena ini setengahnya testing ya, dong. Nah, ini sing jarine mau ngelamar harus belajar mundur habis. Nah, coba ini, Le. Kita rasa mundur tak mundur to. Lah iki lho. Harus mundur dewe. Ini masih perjalanan, Lur. Ini perjalanan neng gone garasi Sri Agung Abadi. Mau tak sepi lho ora iki sultane iki. Iya tau si penyewa kok. Pranter. Lur, kalau sultane masih malu-malu meong. Nah, bro, ki aku mal layah-layah bro tiba dijak karo Pak Blodok, Pak Sodri karo Mas Dian dijak neng Ngawi, bro. Neng garasi. Neng garasi bis Sri Agung Abadi. Engko ceritane arep ana ade kan. Khusus ade engko kon ngrasakno kon jalan-jalan kan. Yo to, sekali-kali jalan-jalan. Sekali-kali naik bis. Sekali-kali naik bis lho, iki ceritane. Dadi ne ya sekali tempo ade. Bis terung prapat bis gede kan. Berpuasa sambil jalan-jalan. Nek wong liyane sultan-sultan tenanan kae kan biasanya numpak pesawat, pasane numpak kapal pesiar, neng ndi ngono ambek ngenteni ngabuburite seperti itu. Lah aduh engko sekali tempo ngerasa no sensasi ini numpak bis kan, jadi numpak bis pariwisata ini ngisi ini ayo dito adewi wow, terus ambek Pak Sopo Pak Sodik sopirnya Pak Hadi Mlotong. Oke, Lur, kita sudah sampai di garasi. Oke, ini mau kita masuk garasi ini, Lur. Wah, kayak macaknya kok tenanan, kayak kemana buka tenanan berapa dong? Siap-siap di sini, friend. Kali malam. Bisa nih berapa kali? 6 Kita cek. Karena ini biasanya menjelang puasa seperti ini persiapan dicek kelayaannya, karena bentar lagi biasanya dipakai untuk angkutan mudik lebaran biasanya ini Pak Adi kemarin bilang setelah tanggal 18 dia akan sibuk. Nih, yang mau menghubungi Sri Agung bisa dicatat nomor teleponnya. Ya siap mundur apa orang weh? Wes gak wes gak meni gede ini rawan. Gak wani? Mundur aja gak wani? Wes Prai? Saya nah, minta beran jadi masalah ini gak jadi nanti anu Iwan. Ya berani ke oke, Bon. Kita masih menunggu biasanya nih Pak Hadi kalau mau tidur di sini biasanya tempat tidur. Tempat tidurnya di sini, Lur. Ada selimutnya juga itu di dalamnya. Jadi biasanya para sopir-sopir itu kalau istirahat, tempatnya di sini. Di dek sini, Lur.
sopir-sopir beda sana kalau istirahatnya di sini. Enak, nyaman dan enggak panas karena terpisah dari mesin. Karena rata-rata sekarang mesin seperti ini pakai mesin belakang lho. Jadi mesin belakang. Di JP itu biasanya pakai mesin belakang. Super Jack, High Jack 3 plus. Biasanya nyopir super kelinci kok terus nyopir bus gede gitu. Oke bro, itu rasa testing sebentar saja tadi. Siapa tahu besok bisa beli sendiri ya. Oke, lanjut nanti di shopping sama Badi. Kalau di perjalanan ini nanti akan testing rim dan juga testing bel. Ini karena kemarin harus ikut di dishub. Karena menurut peraturan dishub harus dicek ulang. Oke lor, perjalanan kita ini kita lanjutkan ini dalam perjalanan. Pak Sotek juga sudah ada di dalam, ada di belakang Mas Iman untuk kelihatan sedang ngevlog. Kita akan menikmati jalan-jalan kita bersama Pak Hadi Busono alias Pak Belotong dan juga bis Sri Agung Abadi. Yo, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan pecinta Cak Sodik dan Cak Blotong. Nah, ini meskipun puasa ini Pak Hadi tetap semangat. Testing ini, testing kendaraannya. Nah, ini ya ini kalau mau TV-nya ini sak menit gedeni lur. Bagaimana Pak Sodik reviewnya? Wah, bagus iki. Dereng asal lah misione. Dereng asal ya, Mas. Sementara niki menikmati mawon nggih. Oke, kita jalan-jalan lur langsung ke belakang loh, menikmati wes kaya sing debis ae dhewe iki adhewe iki. Yo. Nek tadi. Dadi bis sebesar ini kita naiki cuma ber 5. 4 sama Pak Sigit, Pak Sigit sama putranya, terus saya Mas Iwan Kumis dan juga Pak Sodik. Ini alhamdulillah diajak testing bis. Jadi sound itu distandarkan lagi sesuai peraturan dari Disu. Karena ini untuk rem juga untuk faktor-faktor keselamatan di jalan raya itu harus dibenahi semua. Tuh kemarin. Nah, ini di testing lagi sambil jalan. Jadi kita mau jalan-jalan sampai Ngawi. Oke. Nah, ini suasananya lur, suasananya sambil kita jalan kita lihat Pak Sodik. Takutnya Pak Sodik mabuk lur, soalnya Pak Sodik ini paling gak kuat ini. Takutnya mabuk Pak Sodik. Oh, gak bisa no. Aman ya? Aman, kita dulu sering naik bis yang jelek. Gak apa-apa, mabuk yang apa? Bis jelek aja gak mabuk, masa bis bagus kayak Sri Agung Abadi kok mau mabuk, bohong dong. Sopirnya halus sih. Bagaimana Pak Di ini? Ya, ini testing bisnya sebelum berjalan jauh nanti? Ya, alhamdulillah sudah ready. Sri Agung tetap ready Mas. Sri Agung ready ya, menyambut lebaran. Surat-surat sama kendaraan ready. Oke, oke, oke. Tidak pernah melanggar peraturan. Siap, siap. Tuh, lur, TV-nya oke. Okay. Pak Sodik ini menang-menang terus turu mulai. Enak. Terminal Ngawi.
Nah, ini perjalanan nih, testing lur. Ini Pak, hari ini kalau nyopir yang ini kilur. Ngantuan tapi lur kacang. Kan aku lo humor ya. Apa kamu kayak yo, ayo yo. Kayak uang aja itu sih. Ya iya kayak uang aja itu. Penting lo sih jajal lo sih lo. Jajal apa? Jajal ngernet. Jajal jajal ngernet deh. Gak ngernet bisik gede nih ramu. Enak lor. Biasanya Pak Sadik, Pak Sadik, Pak Mulpor, Pak Udoto nih nyemper ya rada sesuai permintaan. Misal dek mode banter ya oleh banter. Sos. Oke. Oke lor. Ini cukup tak akhiri segini saja ini vlog kita jalan-jalan sambil testing ini kesiapan dari Sri Agung Abadi. Mas Iwan Kumis yang vlog di belakang, ada Mas Pak Di Sodik di depan yang ngetir, ada Pak Di Blotong. Monggo yang mau berminat rekreasi atau mengagendakan untuk kegiatan di Lebaran tahun ini, monggo langsung saja. Bisa hubungi artis YouTube kita Pak Adi Blotong atau hubungi langsung di Sri Agung Abadi di Karangjati. Oke lor, sampai bertemu di vlog-vlog saya selanjutnya dengan keseruan-keseruan yang lain, dengan suasana-suasana yang berbeda, biar tetap fresh, biar tidak monoton di satu tempat aja. Kita akan explore terus keseruan kita. Oke, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe, comment, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.